Okey, hari ni kita buat persiapan. Langkah pagi ni cuaca hujan. Kita pakai raincoat lah. Abi pakai raincoat, Nilam pakai raincoat. Okay. Raincoat basah-basah tapi just kasi kurangkan sejuk. Sejuk betul. Kalau dada sejuk jalan jauh kita pun tak selesa. Okey, hari ni pergerakan kita ke mana? Kita akan terus proceed ke ferry. Ferry pusat. Kita mau untuk jalan shortcut. So kita nak bagi rest motosikal, bagi rehat. Kita akan sambung lah. Okey, mana kita akan ikut Kusa, Traiso, terus ke Semunjan, Masa Jaya, balik Kuching ah. Okey. Okey. Kita ambil masa sendiri, pelan-pelan, tak perlu nak rushing. Perjalanan kita balik Kuching hari ini dalam berapa ratus kilometer? Ha? Berapa ratus kilometer? Jarak. Ha. 309 ke 39 juga. 309. Ha, lebih kurang 310 kilometer lah. Jadi jauh perjalanan kita. Petang pun sampai lah, kita dalam 6 jam lah, 6 jam. Jadi stay tune, tengok perjalanan hari ni. Cuaca hujan, kena hati-hati. Always alert dengan route yang akan kita gunakan. Semoga kita selamat sampai lah, saya dan Nadi dan juga Nilam. Okay, kita sambung lagi. Thank you.
Aku rasa tak ada ribut, tak dapat macam-macam ni bawa. Itu yang kita orang slow tu. Biru pink je. Bagi-bagi. Kita membersihkan bontot tuan tadi. Siram-siram rebah bontot. Patutlah sikit. Patutlah saya dengar bunyi lain. Kakak sebelah tu pun heran. Dua-dua lelaki masuk tanda sama. Tutup pintu lagi tu. Kita cuci pakaian kita. Cuci baju. Rengkok-rengkok tu cuci. Kita tukar baju hujan. Tukar baju hujan tu buka. Sebab baju hujan ni dia kalau bawa sebenarnya tak baik. Tak boleh laju supaya dia menggelebek kan. Tapi oleh kerana ni kita sudah hujan sudah panas. Cuaca sudah panas ni. Jadi kita buka. Kita terusit je. Yakin je. Okay. Buang aja, yeah. Ini kita terus ke pusat. Oh, pusat. Okey. Okey. Go.